Halo semuanya, apa kabar? Jadi kamu sedang menonton video aku. Video kali ini adalah tentang What's in my bag. Ini video aku yang kesekian kalinya, udah 3 bulan aku nggak upload video. Oke, langsung aja. Tas ini yang aku pakai dari Senin sampai Jumat, kebetulan belum aku bongkar sama sekali. Karena sekarang malam minggu, jadi aku mau pergi sekalian aku mau rapiin tasnya. So, terlihat besar ya, ukurannya besar. Gak sebesar badan aku. Jangan ngeliatin. Iman, jangan ngeliatin. What is my food? Tas ini harganya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu aku beli tas sejuta umat. Aku belinya di Blok M, yaitu cuma harga Rp50.000 aja. So, langsung aja kita buka ya. Aku random aja ngambilnya. Dan lihat penuh. So, yang pertama ada cemilan. Cemilan yang dikaretin karena aku lagi hamil, jadi harus banyak cemil. Selanjutnya ada Tamagotchi KBCA. Lalu ada baju bayi ya, kemarin aku beli, kebetulan datang hari Jumat, jadi belum sempat aku taruh. Selanjutnya ada ATM tercecer. Sini foto USG janin aku. Yang kedua, kenapa aku selalu bawa? Nggak tahu sih, pokoknya berantakan. Ini juga kartu check up aku rutin di dokter. Selanjutnya aku ada buku ibu dan anak yang aku bilang itu, aku karena aku lagi isi, jadi aku selalu rutin bawa ini setiap hari buat pegangan aku karena harus sering baca juga. Terus di sini juga ada foto USG terbaru bayi aku, yang penting ya. So, lanjut ada plastik Alfamart, ini isinya celana dalam, soalnya aku kan perempuan jadi harus sering ganti. Ada permen kalau aku tiba-tiba mual, tiba-tiba mulutnya pahit, jadi aku langsung ngemil permen. Pokoknya ini wajib banget aku ada di tas aku, mau aku ganti tas, mau aku tas yang ini, selalu ada permen. Selanjutnya kacamata ini aku min sebelah kanan satu lebih, kalau yang sini yang kiri masih sedikit sih. Sebenarnya jarang aku pakai sih ini. Kalau misal udah benar-benar pusing, kalau depan komputer baru aku pakai. Ini kacamatanya dari Optik Melawai. Kalau nggak salah waktu itu harganya kalau nggak salah lagi promo 500.000 aja. Ada masker. Jadi karena aku itu pejuang selalu naik Gojek atau Grab Bike, jadi aku selalu punya masker sendiri. Tahu lah ya Jakarta polusinya kayak apa. So, lanjut ada tisu kloset. Jadi kalau kemana-mana ini selalu wajib aku bawa. Karena apa? Ibu hamil itu beser dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi. Jadi aku nggak mau ketika aku pipis nggak ada tisu. Biasanya meskipun di mall atau di tempat toilet umum nyediain, tapi aku lebih prefer tisu sendiri. Selanjutnya aku ada dompet ini pouch. Ini tulisannya I love Bali. Ini temen aku yang beliin. Ya meskipun ujung-ujungnya aku bayar juga. Isinya macem-macem. Ada headset, panty liner, terus ada obat juga. Ada Hansa Plus kalau luka, takutnya luka. Terus ada apa lagi? Ada comics. Pokoknya selalu aku bawa kemanapun pouch ini karena serba guna dan isinya lengkap. Selanjutnya apa ya? Ini sama buku check up aku, dokter SPOG. Ini ada vitamin, suplai makanan aku. Ada kertas kuliah.
Dan cermin selalu aku bawa karena aku peduli sama penampilan. Jadi jangan sampai jelek, kita kan kerja. Jadi kalau misalkan jelek juga nggak enak buat dilihat orang. Selanjutnya ada plastik isinya susu ibu hamil. Jadi kalau di kantor aku selalu minum susu ini wajib. Ada plastik lagi, ini isinya obat-obatan, ada vitamin C, penambah darah, sama ini, oh ini tablet penambah darah yang ini. Jadi yang tadi apa ya, obat apa. Lanjut lagi, ada dompet aku, dompet yang kata teman aku itu mirip matras. Ini harganya murah, aku beli waktu itu di Miniso cuma 30.000. Kita buka ya isinya apa aja. Ada uang 2.100, goceng 10.000 kayak gitu. Ada beberapa kartu, ada NPWP, kartu flash, KTP, kartu kredit. Jadi nyampur sama uang. Udah itu. Dan sisanya masih ada headset. Aku berarti ada 2 headset ya. Terus uang lagi, goceng sama ikat rambut. Ada permen yang tercecer. Permen lagi, ini ada vitamin lagi. Ini ada struk apa nih? Transferan. Terakhir ada HP. Ada HP, pokoknya HP itu sesuatu yang penting. Mending ketinggalan duit daripada ketinggalan HP. Soalnya kalau ketinggalan duit tapi ada HP, kita bisa minta tolong ke orang. Tapi kalau ketinggalan HP bawa duit, pusing mau order ojek gimana. So mungkin begitu aja video aku. Dadah, see you. Comment, like, and subscribe.